Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, istri Hakim Rusli muat naik video berjoget undang kecaman netizen. Okay lah guys, nak update korang jugalah. Kalau korang nak tahu, istri kepada penyanyi Hakim Rusli iaitu Anis Sofia memuat naik satu video di Instagram semalam telah mengundang komen negatif netizen. Dah kenapa tu? Korang nak tahu kenapa kan? Cerita dia macam begini guys. Video itu menunjukkan Anis dan Hakim sedang berada di parkir basement sambil berjoget mengikut trend TikTok. Nah, walaupun ada yang memuji bahawa pasangan itu nampak comel melakukan tarian sebegitu, tapi masih ada segelintir netizen yang berikan respon negatif serta mengkritik Hakim dan Anis. Bukan apa guys, kalau korang tengok dekat ruangan komen, ada yang mengkritik bahawa pasangan itu tidak sensitif dengan apa yang berlaku di Palestine. Okay guys, jom kita baca sedikit ke ruangan komen netizen. Komen-komen korang lah. Katanya hari itu sedih-sedih post pasal Palestine, tapi ini joget happy-happy pula. Komen lain mengatakan jujurnya Anis ni lagi cantik and sweet masa bertudung. Sekarang nampak dia lebih berumur dari Hakim. Lagi komen mengatakan macam ni sekali Hakim jadi ni ya. Dulu level dia memang selut lah. Lah ni macam bukan siapa-siapa. Lagi tambahan komen netizen mengatakan hormatlah sikit apa yang terjadi di Gaza sana. Saudara kita patut spread awareness mengenai Palestine, bukan beria-ia joget-joget happy-happy macam ni. Nah, bukan tu je guys, ada juga yang menegur bahawa Hakim tidak sama seperti sebelum kahwin dan telah berubah. Apa pandangan korang? Nah, kita orang minta demand pandangan korang juga. Nah, lihat sendirilah video joget mereka berdua.